Assalamualaikum, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin satu set paper flowers lagi, dan ini tuh best seller banget. Dan kali ini aku mau bikin warna pink violet sama light gray. So, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Oke guys, jadi ini ukurannya, karena banyak banget dari kalian yang tanya ukuran dari paper flowers. Jadi aku bikin diameter lingkarannya itu 11 cm dan ukurannya bisa kalian lihat sendiri. Dan untuk berapa banyaknya kelopak, jadi untuk paling besar itu 12 kelopak, dan yang di tengah 6 kelopak, dan yang nomor paling kecil itu 6 kelopak. Nah, seperti biasa aku lekukan di bagian atasnya, benar-benar dilekukan banget guys. Kemudian aku gunting di bagian bawahnya sekitar 1-2 cm. Lanjut aku lipat pakai lem tembak, jadi diletakkan gitu guys. Nah, untuk langkah-langkahnya sama aja seperti yang biasa aku lakukan di paper flowers lainnya, cuma yang bedanya tuh di bagian polanya aja guys. Nah gitu. Kemudian aku tinggal tempelin aja. Untuk layer yang pertama atau paling bawah, aku menggunakan 6 kelopak. Lanjut untuk layer yang kedua, aku menggunakan 6 kelopak dengan ukuran yang sama. Jadi nempelinnya tuh jangan dijajarin sama kelopak yang bawahnya guys, jadi di bagian tengah-tengahnya gitu atau di celah-celahnya. Dan di bagian layer yang ketiga menggunakan 6 kelopak juga dan lebih kecil gitu. Seperti biasa lakukan dan jangan sejajar sama kelopak yang di bawahnya. Terus untuk layer yang keempat, di sini aku menggunakan 5 kelopak karena nggak mau guys. Terus untuk putihnya aku langsung tempelin aja warna grey gitu. Nah, di sini aku bikin 5 bunga yang warna pink violet guys. Oke, next untuk pola yang kedua, di sini aku menggunakan pola yang di bagian atasnya ada kayak gerigi 3 gitu, jadi ada lekukan-lekukan gitu guys. Aku gak bisa jelasin gimana sih, cuma di sini ukurannya agak beda dari sebelumnya, yaitu lebih besar sedikit 1 cm aja, dan untuk banyak polanya itu cuma 5. Kemudian aku lekukan di bagian pinggir atas dua-duanya. Terus aku gunting bagian bawahnya seperti ini, jadi sekitar 1-2 cm seperti biasanya. Nah, sudah selesai, sekarang tinggal dilipat lagi di bagian bawahnya, jadi nanti hasilnya tuh bakalan duduk gitu loh guys. Nah, harus dilipat seperti ini biar hasilnya berbentuk bunga gitu ya. Lakukan pada semua kelopak bunga, jadi kalian harus hati-hati dan lebih detail gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja aku susun untuk bagian bawah. Layer bagian bawah tuh ada 6 kelopak. Lanjut di layer yang kedua itu ada 6 kelopak juga, dan di sini aku pakai 3 layer. Untuk yang pertama tadi aku pakai 4 layer gitu guys. Nah, kalau udah aku tempelin aja putihnya, dan di sini pakai warna pink gitu. Di sini aku yang warna grey atau pola yang ini aku membikin 4 bunga gitu guys. Kemudian aku print nama, jadi aku mau bikin batting flag gitu guys. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana aku bikin batting flagnya, kalian bisa cek aja di video aku karena aku udah bikin. Lanjut aku mau susun, aku coba susun paper flowersnya, dan aku juga udah bikin daun-daunannya guys. Dan daun-daunannya aku udah bikin videonya, kalian tinggal cek aja videonya di channel Farida R. Nah, udah selesai. Lanjut aku tambahin kupu-kupu gitu di bagian bawah dan di bagian bunganya guys. Udah gitu aja, simpel itu. Dan ini tuh best seller, banyak banget yang pesen kayak gini sama aku. Kalian bisa cek aja di Instagram @farida_fr_creation gitu.
Nah, ini dia hasilnya. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan ya, see you in my next video. Bye!